Astagfirullah. Boy yang mana, Tat? Hah? Boy yang mana, Tat? Tadi kan ada di sini. Tadi kan ngikut. Ini ruangan gede banget, kita harus cari, Tat. Coba. Mana, Tat? Cari dulu ya. Ini siapa ini? Perasaan gua enggak beli beginian nih. Perasaan enggak beli mamut ya. Mamut gede banget. Boyan, lu ngapain? Enggak. Emang saya gini. Apa? Masukin koinnya dong. Oh iya, masukin koinnya. Mainnya. Koinnya. Koinnya gua beli, Bos. Sip. Cintamu itu. Oh, game-nya. Arungi gua beli koin. Ini mah bukan permainan ya. Ini keren banget kayak teman bermain anak-anak beneran kayak di momol. Ini keinginan anak sampai di ACC ibunya apa? Bener nih di ACC apa gimana? Ini sebenarnya keinginan bapaknya. Seriusan? Ya. Seriusan? Ya. Tapi di sini ada perjanjian meja bundar. Wah, apa tuh? Apa tuh perjanjiannya? Boleh main di sini kalau Sabtu Minggu doang, itu juga kalau udah hafal ayat. Wow, keren. Jadi ada reward, ada punishment. Kalau memang nggak mau belajar, ya kita berikan sanksi. Tapi kalau belajarnya bagus, kenapa tidak kita berikan dia penghargaan? Mau main, ya udah nih koinnya. Tinggal kasih koin. Makanya pakai koin. Oh iya. Iya, kalau koinnya kita tahan, dia nggak bisa mainin. Oh iya. Ah coba yuk main basket biar lu bisa ngelempar Boyan. Tidak mau lagi. Coba, ayo bos, main bos. Coba netat ya. Ayo, Boyan, ayo Boyan. Dong, jawab dong. Nah, kamu siapa? Namanya siapa? Hah? Siapa kamu namanya? Apa? Akhir. Kamu siapa? Akhir. Kakak Akhir. Kakak Adril. Kakak Akhir. Oh, Kakak Akhir. Tahu enggak kita berdua ini kakak kamu tahu? Calon kakak kalian ya, kita berdua. Kamu mau enggak punya kakak kayak kita? Oh, enggak. Mau enggak? Bukan ya? Enggak. Mau enggak punya kakak kayak aku sama kakak Apon? Iya. Ayo jawab dulu dong. Fokus. Jawab dulu dong. Udah fokus main, kalau anak-anak main udah susah ini. Iya. Coba, aku boleh minjem enggak? Boleh bilang. Boleh ya? Ini baik loh, boleh. Baik. Silakan. Ajarin main sama kakak ya, kakaknya. Ini ruangan apa lagi nih? Ya, nah, Boyan Apos biar tahu. Sebesar apapun lahan, cuman segini tempat tinggal saya. Segini, Tat. Segini mah rumah saya. Rumah Apos sama Boyan, segini doang. Ih, kata siapa? Iya, coba rumah saya. Meter. Lebih lebaran ini. Lu coba hitung dah meterin. Kaki lu kan kaki BPM. Padahal tanah. Ngukur tanah. Boleh tak? Bikin mie instan aja bagus banget. Iya, pake aja. Oke, oke. Assalamualaikum. Ini tak. Jadi ini tempat masak, tempat nyuci. Di sinilah. Kalau misalnya kita mau santai-santai dengan menu-menu makanan yang ya iseng sih, di sini mah iseng simpel ya. Sederhana ya kalau di sininya, Tat ya. Ya, simpel aja. Ya. Tapi aku terheran-heran. Terheran-heran. Di sini dapur, di situ ada wardrobe tas branded. Oh. Emang tasnya bisa diangetin ya? Itu kenapa tasnya sebelah sama wardrobe, Kak? Ini bukan cuma buat ngangetin, bisa manasin lo tas ini. Oh, manasin apa? Manasin yang nonton. Maksud beneran kagak pernah ngasih kado ulang tahun pernah, gitu? Pernah, tapi mana? Saya udah lupa. Saya suka melupakan kebaikan. Kita tanya sama Kak Apil aja. Lupa saya. Pemberian dulu. Oh pernah nih, pernah. Mana, Kak? Mirip-mirip pria itu berdua. Ya sebenarnya kita udah punya, dia gak tahu. Dia beli lagi yang sama. Tuh, beli lagi yang sama. Itu. Sayang. Tapi beda ininya. Oh, beda gagangnya ya? Iya, yaudah gak apa-apa dah. Biar apa-apa ya. Daripada nyenengin istri. Ini ya kadonya ya. Biar istri nyenengin kita, ngedoain kita. Ini koleksi ke April. Koleksi Pak Ustadz yang sebelah sini bukan? Ya sebenarnya bukan koleksi. Itu ya Pos ya. Kita kan namanya di dunia entertain ya. Pasti orang suka ngeliat, bajunya tutup mulu. Oh iya benar. Sepatunya tutup mulu. Benar. Nah sementara kita diberikan oleh TV misalnya. Benar. Ya harus kita buat TV itu juga wow gitu, wow, keren dengan betul, adanya betul, kita. Iya, kayak saya penampilannya ini mulut. Saya ya, makanya. Ustaz sepatunya ukuran 41. Iya, 41 gue. Ah, ya. Kurang atuh lu, Bos. Hampir sekali. Udah nunjuk tangan aja.
kalau gitu dia 41, lu pakai sepatu dia. Jempol saya bisa nekuk kok, bisa nekuk Pak Ustadz. Sekarang kan rumah Ustadz udah gede nih kan, banyak ruangan-ruangan. Kalau ada tamu di sini bebas ya kan, mau tidur di mana. Dulu ya. Nih Tan. Nah dulu Ustadz tuh bahkan katanya pernah tidur sebelah motor. Iya, di ruang tamu ya, motor itu kan ya. Karena kecil, 3x4 kasur aja saya nggak ada. Lemari yang Doraemon. Kalau keberatan robek. Nah, terus mandinya bareng sama orang-orang kontrakan. Pakai bau gayung gitu ya, gayung lope mah jadi odol ya. Yang sampo kan? Ya benar. Bawa salinannya, bawa anduknya, bawa alat mandinya karena bareng-bareng. Nah, terus rumah sekecil itu motor mau ditaruh di mana? Di luar, ketakutan. Ya ikut bareng sama kita. Hangat, hangat Mesir. Jadi kalau ada maling motornya, orang-orangnya sekalian dibawa. Jadi info Ustadz kena tetesan oli 3 kali ya? Pantes, pas jalan tuh Ustadz bawa bensin. Kok licin sih? Wah, lagi dibalik. Ya, lagi kita lagi. Eh, ini apaan sih berisik banget lu? Tang teng. Ya kita kan main bulu tangkisnya pakai ene. Aduh, ojan. Gimana sih? Maaf nih, kita pakai ginian soalnya kita nggak punya raket, Pak Ustadz. Iya, sebetulnya kita nih pemain tunggal, nggak ada pemain ganda. Nah, kalau memang mau main juga ada nih main gundu, mau. Main gundu. Main Apollo. Iya, Apollo jadi kan ada main gundu Apollo. Gundu Apollo. Pak Ustadz, ada nggak sih pengalaman terunik waktu Pak Ustadz ngedakwah? Terus ada nggak tempatnya sama bayarannya yang dibayar, misalnya bayar sama pisang gitu, sama kelapa? Perjalanan itu kadang harus kita lewati dengan penuh kesabaran, keikhlasan. Dan semua pasti punya pelajaran dalam hidup. Pernah di satu tempat hajatan, orang kawinan, alhamdulillah nih seger kali ya. Nah, begitu pas selesai, diamplopin. 20 ribu, gak apa-apa. Beli dong nasi goreng. Tukang nasi gorengnya ogah. Kenapa? Uang palsu. Uang 20 ribu udah palsu. Yang gambar Barbie, Tat. Aku gambar apa? Hijau tuh. Pantesan sukses. Sukses, saya juga dulu pernah dibayar sama pisang pas pulang nyanyi. Dia. Dilempar enggak? Enggak. Kayak di Ragunan. Jadi nih Tat, di depan kan udah ada kantor nih Tat ya, buat bisnis tentunya Tat. Ustadz tuh bisnisnya pengen sejauh apa sih Tat, progresnya Tat? Ya buat kami ya bisnisin aja semua. Artinya apapun sebetulnya bisa dibisnisin. Nah kalau mau bicara besar, gak ada orang niat bisnis itu kecil. Maunya bertambah, berkembang. Meluas, berkembang. Karena kalau sudah berkembang, pasti yang dapat manfaatnya lebih banyak. Banyak yang dapet, karyawan yang bisa kerja gitu. Di kantor. Membuka lapangan pekerjaan. Nah kalau Kak Afil, harapannya usahanya ke depan pengen kayak gimana nih? Pasti pengennya lebih berkembang lagi. Kalau sekarang kita udah dapat segini, selalu ada target lebih lagi dong gitu. Supaya kita tuh bisa nebar manfaat tadi yang Ustadz bilang. Kalau bisa kan di daerah sini, misalkan orang-orang sini pada kerja sama kita. Gitu. Terus tetangga-tetangga kalaupun kita syukurin pada kebagian deh tuh. Yang enak-enak gitu kan. Rezekinya dibagi-bagi. Berbagi, sedekah. Iya benar. Terus ngebantu orang biar gak nganggur. Benar. Gue pengen sih berbagi. Cicilan banyak. Berbagi cicilan. Ogah orang. Pak Ustadz, Kak April, terima kasih banyak. Makasih. Kita udah boleh main-main ke rumah. Betul. Udah diajarin bisnis. Udah disuguhin minuman dan gorengan yang enak banget. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan sehat terus panjang umur. Makin berkah, makin bisa bantu teman-teman yang membutuhkan. Nah, Sokin harus makan dan main-main ke rumah orang sukses biar kita semangat dan termotivasi. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh itu gak ada duitnya. Kaya!